teman-teman. Pepaya saya, pepaya ini jenis California. Sudah mulai keluar bunga. Nah, ini kita lihat bahkan sudah ada buahnya tapi masih kecil. Nah, ini saya potong tangkai daunnya supaya tidak menghalangi kamera. Kebetulan pepaya ini saya pangkas. Nah, ini kita lihat masih ada bekas pemangkasan itu hari. Silakan nonton di video sebelumnya cara pangkas pepaya California. Jadi pepaya ini pendek karena kita pangkas. Di sini teman-teman. Kalau sudah begini bunganya teman-teman, pepaya sudah mulai belajar berbunga. Jadi saat yang tepat kita kasih pupuk tambahan. Cuma di sini saya pakai pupuk organik tanpa menggunakan pupuk kimia. Ini kita lihat bunganya sudah mulai keluar. Jadi sudah pas kita akan kasih pupuk supaya nantinya akan cepat berbuah dan buahnya akan lebat. Nah, di sekitar sini nanti akan kita kasih pupuk. Nah, ini pupuk kompos teman-teman yang saya gunakan dari hasil fermentasi buah-buahan busuk sama daun-daun kering. Silakan nonton di video sebelumnya cara buat pupuk kompos. Nah, ini juga saya pakai pupuk kandang dari kotoran ayam. Ada dua macam. Sudah saya buat ini lubang melingkar seperti parit, tempat untuk pemberian pupuk. Pertama akan saya taburi pupuk kompos dulu untuk lapisan bawah, jadi ditabur secara melingkar. Kita tabur yang merata. Pengambilan gambar goyang-goyang soalnya sendiri pegang kamera. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi pupuk kandang di atasnya. Kita tabur yang merata juga. Jarak pemberian pupuk dari pangkal batang sekitar 4 sampai 50 cm teman-teman. Kita buat melingkar. Jadi kita tabur secara merata seperti ini. Sudah selesai saya kasih pupuk, tinggal saya timbun dengan lapisan tanah di atasnya. Kita perhatikan teman-teman, jadi nantinya di sini akan saya timbun lapisan tanah sekitar ketebalan tingginya itu sekitar 30 cm. Jadi kita timbun semuanya di atas dengan lapisan tanah. Sudah saya timbun teman-teman. Kita lihat, jadi ketebalannya ini sekitar 30 cm. Saya tambahkan lapisan tanah di atasnya untuk menutupi tadi pupuk supaya nanti perkembangan akar itu akan lebih bagus. Nah, sampai di sini nanti sekitar 2 bulan akan saya tambahkan lagi sekitar 10 cm naik ketebalan tanah pada saat pemupukan susulan teman-teman. Tujuannya kita timbun pangkal batang seperti ini teman-teman, supaya perkembangan akar itu bagus untuk penyerapan pupuk, supaya nantinya buahnya itu banyak dan lebat. Hanya harus kita timbun teman-teman, dan usahakan di sekitar ini tidak ada rumput, karena pepaya itu tidak suka kalau banyak rumput. Harus bersih teman-teman. Akan saya update terus video terbaru tentang pepaya ini pada saat berbuah nanti, supaya videonya itu berkelanjutan terus teman-teman. Kita nanti akan lihat hasilnya bagaimana.
Oke bosku, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hijau, salam organik. Terima kasih.